pun dah balik dia kepun dah lah. Apa dah dia bolong-bolong tu mimpin dia mak. Berlentak tu baru. Tak tahu. Haa baru masuk ringkir. Oh pelanggaran tu. Haa? Pelanggaran tu. Masuk depan ada tangan ramah-ramah. Haa sampai. Langsung tu ringkir. Kedua bukan masjid. Juni pun kata Juni semua tu jual keping. Ya betul kalau masjid ni. ABG ya. Dua malam ini dia sampai paman dong, doktor dong. Operasi. Dua malam. Mau ABG jerat mah. Ada penumpang pem penumpang. Ada aja. Udah nak buat pem belum dah jawab. Ya, dah ada. Masuk itu. Ada aja. Udah suruh buat pem lah dok. Ya. Kau kan di bawah dalam banyak sar ni dok kemarin. Itu je. Mampu. Iya. Tapi dulu dia banyak cerah. Banyak ada sutor pun. Hah? Banyak ada sutor ni. Gila. Oh, tak dah. Sini dah lor deh. Oh, biar. Alpiro. Oh, lagi. Ya, ini kita udah sampai di rumah makan Mutia Putri Mulia. Ya, di lokasinya masih di daerah Dharmasraya, teman-teman, dan sekarang jam 6 sore ya, jam 18.00. Kita sudah tiba di rumah makan Mutia Putri Mulia. Dan ini bis yang kita naikin dengan gelar Libero. Tadi sempat tertahan sebentar untuk perbaikan roda, teman-teman, tapi nggak masalah ya. Maklum, ini bus Mutia Putri Mulia selalu tektok ya. Ini penumpang full seat ya, teman-teman. Tadi dari seat 1 sampai seat 40 full. Alhamdulillah ya, minat Makan malam dulu guys dengan Om Budi dan Alex, Bang Alex. Ini bis yang kita naikin Mutia Putri Mulia. Ini rumah makan Mutia Putri Mulia teman-teman. Apakah satu grup? Namanya mirip soalnya ya. Lokasinya di Jalan Lintas Sumatera, Koto Baru, Dharmasraya. Di sini juga ada tempat jajanan tuh, di sana tuh. Teman yang mau makan cemilan bisa di situ. Ini suasana rumah makannya teman-teman. Cukup luas ya. Nah ini tiga porsi. Ya tiga orang. Di sini menunya ada apa nih? Ada ayam ya, ayam, ikan ameh, telur jengkol, ikan emas, nah, lengkap. Ini total makan kita bertiga 100.000, lumayan lah ya, masih standar Sumatera. Segera berangkat lagi teman-teman. Sekarang jam 6:30, hanya setengah jam teman-teman. Tinggal kita doang nih dari 4 bis MPM yang berangkat hari ini. Yang 3 kayaknya udah jalan duluan. Wah kita ditinggal ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya paling nyampe besok sore atau besok malam, nggak apa-apa. MPM sendiri untuk rest area 3 kali ya. Kalau nggak salah 3 kali. Ini pertama wisata rumah makan Mutia Putri Minang. Yang kedua itu rumah makan Simpang Raya Bayung Lencir. Dan terakhir wisata Minang Kalianda. Berhubung sudah maghrib, jadi perjalanan ditunda dulu teman-teman. Jadi penumpang dipersilakan untuk sholat terlebih dahulu. Ini ruang kamar mandi, ruang untuk pria dan wanita nih. Di sana ada musolahnya juga. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang jam 7:05. Kita langsung berangkat ke Jakarta, teman-teman. Seluruh penumpang dinaikkan, dipastikan kalau tidak ada yang tertinggal. Dihitung jumlah penumpangnya bang ya. Hitung jumlah penumpang bang. Ya siap. Itu dihitung dulu jumlah penumpang. Sedikit ada problem teman-teman. Bis yang kita alami pintunya nggak bisa ketutup. Dan wipernya juga nggak bergerak teman-teman. Jadi kita menunggu dulu. Menunggu di rumah makan Mutia Putri Mulia. Sekarang jam 7:30 malam. Jam 8:10. Masih dalam proses perbaikan teman-teman. Ini penumpangnya sedang menunggu nih semuanya. Semoga cepat terselesaikan permasalahannya. Masih menunggu perbaikan. Sekarang jam 8:50 kurang 10 menit. Kita masih berada di area rumah makan Mutia Putri Mulia. Ini parkirannya luas ya teman-teman tuh. Emang bos MPM ini memang selalu rest di sini ya. Tadi makanannya pun juga enak teman-teman. Jadi nggak usah ragu untuk mencoba ya. Ya sudah bisa berfungsi kembali teman-teman. Kita berangkat lagi ke Jakarta. Semoga tidak ada hambatan lagi ya teman-teman. Yuk. Selamat. Kamu yang di depan. Oke teman-teman, kita isi solar dulu. Kita kehabisan solar di daerah Kabupaten Batanghari. Sekarang jam 1:07. Kita isi solar 40 liter. Kita berada di Sungai Puar, Kabupaten Batanghari. Empat puluh liter. Udah. Tahu udah kita emang di daerah lintas timur solar emang agak susah ya. Jadi pasti pakai solar eceran terus. Ini Bang kadang tebing Bang. Ini lah kadang-kadang lesu ada Bang. Suara